Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini akan diadakan majlis khatam Al-Quran peringkat sekolah SMK Mukim Tajam. Kemudian majlis sumbangan kepada asnaf, anak-anak asnaf bagi sekolah ini bilangan pelajar Islamnya tak ramai. Sekolah ini pelajar Islamnya minoriti. Seumpama berada di Australia ya, pelajar-pelajarnya pelajar Islam minoriti, majoriti ialah pelajar China, second majoriti ialah India. So program ini dilaksanakan seadanya dengan memberi sumbangan seperti mana memberi kuih raya. Dan apa nama kuih-kuih ini. Sebentar tadi ialah bacaan khatam Al-Quran bermula daripada surah Duha sehinggalah ke surah An-Nas. Jadi pelajar-pelajar SMK Mukim Tajam ya, cira-cira belakang nak raya. Jangan rakam ya. Ini kari daripada India. Jangan rakam. Ini Adi Izwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Penutup UPMG Haram Ihtiyar Ramadan 1443 SMK Bukit Tajam. Baik, saya ini itu tarawih dengan bertadarus itu malam ya. Dan semua sekali sama ada dia menjadi ketua dalam jawatan kuasa ataupun dia kita rasa susah, kita tahu bahawa ada yang lebih susah daripada kita. Okay, walaupun kita di sebuah sekolah yang besar dan kita menjadi minoriti di sini, okay, tapi kita dapat jalankan program ini dengan jayanya, dengan baiknya. Sesi pagi pertama yang baik hati, yang menyumbangkan tak kira wang ataupun tenaga dan masa. So ini kita jadikan ini sebagai satu benchmark kita kan, satu tujuan majlis. So selepas ini kita harap kita, so 27 hari bulan kalau kita 27 hari bulan Ramadan ataupun sudah 27 hari kita buat puasa, okay? 27 hari juga kita mendidik hati kita dengan rasa syukur, rasa sabar, okay? Ini pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Saya dikelilingi oleh rakan-rakan yang baik, sentiasa memberi sokongan dan ahli keluarga yang baik pada saya. Okey. Kalau kita baca dengan melihat Al-Quran itu berganda lagi pahala kita, kan? Melihat setiap huruf, kadang-kadang kita rasa kita baca betul lah, tapi bila kita tengok huruf pun kan, masing-masing ada yang tersendiri. Nampak cantik-cantik je. Cikgu Zairul nak ambil gambar. Boleh nampak tak? Jai, boleh nampak tak? Sudut ni. Ini berkaitan dengan hati. Hati ya. Hati. Sebabnya apa dua yang kita rasa, gembira, sedih, marah dan sebagainya, ini adalah makhluk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perasaan anda hari ni? Okey. Jana. Okey. Raya ni zona ah. Ikut rumah orang tadi di Mojong tak? Ya. Ini apa berapa anda? Apa perasaan anda hari ni? Ha? Zona. Dok.
Kenal belakang-belakang. Ya, Adik Izwan, Adik Izwan. Macam mana hari ini? Apa perasaan anda hari ini? Boleh kuih. Eh, jangan kau pasal. Makan di rumah. Di sekolah saya juga mengadakan majlis seperti ini. Tapi sekolah saya masih. Apa perasaan anda hari ini? Adakah yang sama dengan burung murai? Saya gembira. Gembira, tak kecewa. Tak kecewa. Ya, tak kecewa ya. Kita ada di majlis tu, dia lagi grand, lagi besar, kita buat di dewan besar. Jadi macam kita di sini. Okay, inilah hari penyampaian sumbangan kepada pelajar untuk raya ya, raya tahun 2022. Hari ini hari last. Seronok tunggu ha, depan ha. Hari ini tunggu depan ni. Dagangnya, dagangan, dagang tu, one.